Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Kajian sharaf menggunakan nazam maksud yang diberi tarjamah dan syarah komentar oleh kitab Al-Mawfud. Kita lanjutkan halaman 69 pada bait awqas sahihikum li'aini makurin. Bismillahirrahmanirrahim. Awqas sahihi utaqaya hukume fi'il sahih uhkum ngukumono siro li'aini ma maring aini fi'il purina kang rupo lafif makrun apa ma. Jadi hukume ain fi'ile lafif makrun, bina lafif makrun. Yogi lafif makrun itu kan ada dua huruf ilat jejer nengone ain fi'il karo lam fi'il. Lah lam fi'il itu biasane wis di'iklal. Nggih, kaya waqa yaqi. Ah. Maka pada qofnya huruf sahih yang di tengah ki mau piye kok makoh yaki ngalamun nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kaya kaya kawiyah wong iki Tawiyah. Pada Tawiyah utawa Tawiyah mau ain fiilnya ya kuwi kawiyah ya wawune niku. Tawiyah ya wawune iku dihukumi kaya huruf sahih. Dihukumi kaya huruf jenenge ain fi'il sahih. Ora di'iklal. Lah kenapa ora di'iklal? Engkau nak di'iklal pada lam fi'il wis di'iklal, terjadi dua iklal pada dua huruf yang berjejeran. Itu tidak disukai oleh orang Arab. Tawiyah Yaqubah ya. Wafa'u mafruqin utaifa'e binak lafif mafruq. Kalau lafif mafruq itu kan ada dua huruf ilat yang terpisah. Satu berada di fa' fi'il, satu berada pada lam fi'il. Iku zukina wistika merwi ngenopal fa'u mafruq kamu talin ingkang koyok dini fi'il moktal, moktal fa'. Ya hukumnya, karena di depannya kan ada huruf ilatnya seperti binak misal. Di depannya ada apa? Moktal, maksudnya moktal binak misal. Ma'ada misalnya. Pada mudhari'nya ya'idu hilang huruf ilatnya. Waqo yaqi juga hilang.
Lah pada posisi tertentu seperti wajila yaudalu, tidak boleh dihilangkan wawunya. Maka sama wajia yauda, wawunya juga tidak dihilangkan. Kapan? Ya persis seperti keterangan di depan ketika apakah dibuang, kapan dibuang, kapan huruf ilat pada bina misal dibuang, kapan huruf ilat pada bina misal tidak dibuang. Sama itu dengan lafiz mahruq, maksudnya gitu. Wa amru dha lil fardiqih wa fi waqiqiya lisnaini quwaqina lil jam'itiyah. Wa amru dha utarik amare, bentuk amare lafif mafruq. Lafif mafruq seperti wako yaki tadi. Lil fardi kanggu bentuk, kanggu bentuk mukhatab siji iku qih lafal qih. Qih itu apa? Qih ditambah ha'usakti, ha'usakti ditambahkan untuk wakofnya lafal qih. Qih nah, kalau qih itu maknanya ya jagalah, reksonen, kamu memerintahkan pada satu orang qih, laki-laki fardhi qih. Wa qi la lafal qi, memerintahkan pada seorang wanita. Qiya untuk dua orang laki-laki. Lisna ini kanggo mukhatab loro. Qu lan lafal qu kanggo mukhatab laki-laki banyak. Wa qina lan kang lafal qina kanggo mukhatabah wanita banyak. Lil jam'i kanggo bentuk jamak, naku untuk laki-laki, jamak laki-laki, lina untuk jamak perempuan. Iktia nekak no temen sopo siro. Kemarin kita pernah membahas soal ketika membahas khusus tentang lafif mak, apa jenenge lafif mafruq pada qi, sudah disebutkan bahwa qiya itu bisa untuk amar, perintah pada dua orang laki-laki. Hai dua orang laki-laki, jagalah, qiya. Tapi juga bisa untuk satu orang. Songko qi kemudian dimasuki non taukid khafifah menjadi qiyan. Setelah dimasuki nun taukid khafifah menjadi qiyan, nun taukid khafifahnya diganti alif qiya. Bisa seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Lah itu semua bisa terjadi, kok kenapa iuqi, mestinya kan begitu. Iwqi kok bisa jadi qi, kemudian setelah itu dipasang ha menjadi qi, itu bagaimana? Itu proses iqlal lah. Yeah. Proses iqlal menjadi qi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa maka maddin masdaron au maddamin
mudha'afin fahuwa bi'idghamin qamin. Wa ma utawi lafal kamaddin kang kaya lafal maddin masdaran harerupa masdar masdar khairu mim au madda utawa fi'il madda fi'il madhi madda mim mudha'afin sanging fi'il bina' mudha'af fi'il bina' mudha'af yaitu fi'il yang hurufnya itu ada yang sama seperti madda, asalnya kan madada madada farra, asalnya farara fahuwa mongko utawi maka maddin masdaran au madda mau iku kominun ceto bi idghamin kelawan di idghamake maddan fa'lan ada dal mati di depan, dal kedua berharokatan, jadi itu kan wajib mad dan kalau madada menjadi madda itu sama ketika ada fi'il hurufnya dua ya sama hurufnya sama seperti dal semua farro ro semua yang di belakang itu jadi ada dua yang sama dan keduanya berharokatan faroro karo madada ya wajib diidghamkan juga madda farro ya. Au kamadadna utawa kaya lafal madadna. Banyak wanita yang memanjangkan memanjangkan tangannya misalnya. Au madadna utawa kami memanjangkan. Ada kalau ini nun jamak inas pada madadna. Kalau ini ada na dhamir rafa' mutaharrik kami. Koyok lafal kuwi ya berarti tidak hanya itu yaitu setiap fi'il mudha'af di mana ketemu dengan dhamir rafa' mutaharrik seperti ta madatta madattuma iku ora diidghamke fa azhir mongko modal cetha sapa sira ora diidghamke. Kenapa madatta madattuma madattu madatti madattuma madattuna madattu madadna ketemu dengan dhamir rafa' mutaharrik kok tidak diidghamkan? Lah wong dia yang dibaca sukun itu malah dal sing nomor loro. Bagaimana mau diidghamkan? Kalau mau mengidghamkan kan dal sing pertama diwaca sukun. Anak dal pertama diwaca sukun malah dadine ana iltiqa usakinen. Jadi tidak mungkin. Dengan adanya dhamir rafa' mutaharrik itu maka dal yang kedua itu mesti dibaca sukun. Ya. Yeah. Karena dia mengikuti wazan fa'altu, fa'alta, fa'altu ma. Ya madatu lah. Kalau madatu bagaimana mau mengiklal dengan diidghamkan? Ya tidak bisa. Ya, jadi kenapa tidak bisa tidak diidghamkan? Karena tidak bisa. Alasannya karena tidak bisa diidghamkan. Idgham itu huruf pertamanya yang sama itu sukun, huruf keduanya mutaharrik. Nggih. Umpama dale disukunkan. Sing pertama, jadi malah dua dal sukun kabeh. Nggih. Iltiqa usakinan ketemunya dua huruf mati. Lah kenapa dal kedua dibaca sukun? Ketemu dengan dhamir rafa' mutaharrik. Dhamir rafa' sing berharokatan.
ta ti tu tu ma nggih ta tu ma tum ti tu ma tun na tu na itu semua kan dhamir rafa' mutaharrik fi'il madhi ketika ketemu dengan dhamir rafa' mutaharrik huruf akhirnya dibaca sukun tidak terkecuali madada mau madada ya madad tambah dhamir mutaharrik apa tu tati madad ta madad tu ma madad tum seperti itu. Lah ketika sudah dalil yang kedua dibaca sukun bagaimana bisa diidghamkan? Ya tidak bisa. Nah, karena idgham itu harus huruf yang sama itu yang nomor pertamanya dibaca sukun. Masa ini dalil yang pertama disukun gitu Pak? Lah nak buat sukun itu malah dua dal sukun kabe. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi kalam ya mudda lan ing dalam sepadane lafal lam ya mudda jawiz ngenakno sapa sira kafriri kaya dene lafal ifrir dadine ngeten nak ana fiil bina mudhaaf fiil bina mudhaaf fiil mudhareknya mbok jazmke fi'il mudhore'e dijazmke. Kalau madada yamdudu asline ya. Yamdudu. Yamdudu mbok jazmke dadi lam yamdud. Lam yamdud. Nak kaya ngoten niku mbok bentuk aslekke kena lam yamdud kena. Mbok idghamke ya kena lam yamudda. Lam yafrir kena, lam yafirra kena. Yeah. Lam yamdud kena, lam yamudda ya kena. Lah niku jenenge ada istilah tersendiri. Kalau tidak idgham namanya fakun, fakul idgham. Apa mencegah idgham fakun. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kena lam yamudda berarti bu idgham ke kena fakul idgham kamu cegah idgham jadi lam yamdud kena. Lam yafirra kena lam yafrir kena. Begitu pula kafriri kaya dini ifriri. Ifrir adalah bentuk amar. Amarnya ya kena. Ifrir kena. Ifrir kena, firra ya kena. Sebagaimana pada mudhareknya boleh lam yafrir kena lam yafirra. Dalam bentuk amarnya juga boleh ifrir lam apa ifrir karo firra. Larilah. Firra, ifrir kena, larilah. Sebagaimana lafal madda tadi, sengsongo madada. Umdud kena panjangkanlah. Terus mbok waca mudda ya kena panjangkanlah. Nggih. Jadi boleh mudda, boleh umdud, boleh firra, boleh ifrir. Itu pada fi'il amarnya. Kalau fi'il mudhareknya yang pas diwaca jazm. Ya seperti itu. Boleh lam yafirra, lam yafrir, kena lam yamudda, kena lam apa jenenge, lam yamdud ya kena. Kados nenggone alfiah nika. Pripun nika? Ribon lam ya kalam yasam piye bate-bate sing sator awale lam yasam lam yasam lam yasam ma kena
lam ya kalam yasam, lam yasam ma kena, lam yasmam ya kena, tunggalé kuwi. Kena mbok waca lam yasmam, kena lam yasam ma. Bon. Mahmuzun ibdil hamzahu mata sakan bimuktabo harokatin awitrukan. Mahmuzun utawi binak mahmuz iku abdil gantiyo sapa sira hamzahu ing hamzai mahmuz mata sakana semangsane diwoto sukun apa hamzahu mau bimuktabo harokatin kelawan sesuai tuntutane harokat sebelumnya. Bimuktadho harokatin kelawan sesuai tuntutane harokat sebelumnya. Awit rukan utol ngejarno siro. Maksudipun kita tahu binak mahmuz. Fi'il binak mahmuziku fi'il sing ono hamzai. Baik hamzahnya di depan ngene fa fi'il namanya mahmuzul pak. Kalau hamzah ini ngene ain fi'il disebut mahmuzul ain. Na ana ning lam disebut mahmuzul lam. Fi'il mahmuz kuwi mau nggih. Sing ana hamzah. Kok kita ketahui hamzahnya itu dibaca sukun? Kok hamzah dibaca sukun? Maka hamzah itu diganti dengan huruf yang sesuai harokat sebelumnya. Mari kita lihat pada bait ini. Kayak kulu, kayak lafal yak kulu. Yak kulu iku kan ana hamzah diwaca sukun, kira? Sebelumnya harokat fathah. Boleh kalian ganti dengan alif. Ya kulu. Yakulu tetap ya boleh. Tetap hamzae yakulu boleh. Buk ganti alif. Karena alif paling sesuai dengan harakat fathah sebelumnya. Yakulu boleh. Iqdan. Nah yakulu apa artinya? Sedang makan atau akan makan. Siapa laki-laki satu? Iqdan. Izinkanlah, mohon izini. Izin li bil khuruj, tolong aku diizinkan untuk keluar ke pasar milah suk misalnya. Izin ono hamzah diwaca sukun. Sebelumnya ada huruf, sebelumnya hamzah itu ada huruf dibaca kasrah. Izin, maka boleh hamzahnya itu diganti dengan ya boleh, izin boleh. Izan juga boleh. Izan boleh, izan boleh. Yuk minu. Ono hamzah diwaca sukun. Sebelumnya harokat dhamma. Buk ganti dengan wawu boleh. Yuk minu boleh. Yuk minu juga tetap nge hamzah juga boleh. Lah kalau sekarang timbul pertanyaan, dan nak hamzah berharokatan pripun pak? Oke, dan sebelumnya juga ada huruf yang berharokatan. Orang sudah diganti hamzah, karena tidak memenuhi syarat hamzahnya dibaca sukun. Sing diganti sesuai dengan harokat sebelumnya itu, apabila hamzahnya itu sukun. Ya kulu izan yuminu nggih okay. Itu saja watruk mulo ngejarno sira ngejarno itu dalam arti aja mbok ganti alif utawa ya utawa wawu aja mata harakta semong-semong memberi harokat sapa sira hu ing hamzun
Nah hamzah berharokatan ya jarno ae. Ojo mbok ganti alif utawa wawu utawa ya. Kala wasabiqun. Utawi huruf sing diisi hamzah iku ata teko wasabiqun kala hale kaya dene ngono berharokatan. Maksudnya nak ono hamzah berharokatan, huruf sebelumnya yang mendahului hamzah juga berharokatan. Hamzah bagaimana? Otruk, tinggalkan. Ojo berganti. Contohnya apa? Nahwu qara. Iki nak umpama ora ning nadzoman ya kudu qara'a, ora kena qara. Lah kok niki kok diwaca qara, Pak? Kok diganti alif? Itu li dharurati syi'ri. Karena dharurah syair. Nak dia tidak dalam bentuk nadzoman ya harus qara'a, qara'a ora kena di hamzah mbok ganti alif ora kena, qara misalnya ora kena. Datang beriki tengah zaman kok angsal lidoru roti syari. Terus kudune bibon yokoro a tegas nge. Apa meneh contohnya? Salah, salah orang kenal menjadi salah. Sa'ala tetap sa'ala. Orang berkenal ganti alif. Mulai di Quran. Sa'ala sa'ilum bi'adabi waqi'ah. Sa'ala. Orang kenal jadi sa'ala mboten kenal. Kaya qara'a mau. Orang kenal jadi qara orang kenal. Lah tapi tengah zaman kok malah qara'an. Iku krana lidoru rotis syi'ari. Wajib diwaca qara'a, ora kena diganti dengan alif qara, ora kena. Kecuali lidoru ro syi'ir. Sa'ala ora kena dadi sa'ala, ora kena. Bismillahirrahmanirrahim. Wasal kasal kada nggih kasal kaya lafal isal kada halika dilimun-mun nganggo hamzun wasal lafal sal ajiz ngenakno sapa sira kamandobato halika oleh wis gak ibatasan kama kaya barang indobato terbatas apa mang ngono wae wis. Kama kaya barang ing bata wis dipelanggeri apa kepelanggeran apa mah terbatas apa mah. Untuk fi'il amar. Fi'il amar. Sa'ala. Itu kena amare is'al. Walau ini Quran nganggu is'al. Bukti ini nalika bentuk jamak is'al, is'ala, is'alu. Nak depannya ada faknya ya fas'alu. Itu Quran fas'alu ahlal likri ingkuntum. Lepun la ta'lamun. Kalau kamu dulu ngerti ya ndempel karo kiai ben ngerti ngaji. Nggih. Fas'alu ahla dzikri ing kuntum la ta'lamu. Berarti dia menggunakan di Al-Qur'an itu menggunakan is'al. Hamzah ora diganti. Ora di'ilal. Ana meneh mbok ilal kena is'al mau. Sal. Mulane jadi sal. Nggih. Yeah. Nak jadi buk jamak, nak jadi salu.
Yeah. Dipakai semua. Is'alu karo salu dipakai semua. Is'al karo sal dipakai semua. Nah, sekarang kenging nopo is'al kok tidak di'iklal? Di'iklal piye? Wong sak durunge hamzah wae sine sukun. Mau diganti apa hamzah? Ngerti nang ya? Lah, kenapa boleh di'iklal? Kenapa boleh di'iklal? Karena hamzah itu nyedai kekuatannya kaya huruf ilat. Kok hamzah nyedai kekuatannya kaya huruf ilat? Dia itu hamzah itu seperti pertengahan antara huruf sahih karo huruf ilat, pertengahan. Yo sehat tetapi lemes. Oke, ana wong lemes, ngontak, ngantuk, tura, turu, gitu nih. Ngaji yo ngantuk, engko bar ngaji guyon, engko wayahe ngaji Quran meh ngantuk meneh ngoten iki wonten. Sing model kados ngoten niku, ngontak, ngantuk ngono iku. Kaya Hamzah. Diarani wong lara, yo ora wong nyatane sehat. Tapi ngontak ngantuke kaya wong lara. Jadi kelakuane kados Hamzah. Nak perlu diundang Kang Hamzah. Lah napa? Lawang sampean iku sehat tapi koyok lara. Kelakuane sampean koyok Hamzah, diarani sehat ya kena, diarani rodok lara ya kena. Wong nyatane ngontak ngantuk ngoten iki. Engko tapi nak bareng ngaji tetep seger meneh ngoten ta. Seger, ngantuke ilang ngoten iki. Pas ngaji tok ngantuke pokoke ngoten iki. Iku Hamzah, kelakuane Hamzah. Ya wong ya ana kaya Hamzah ngono. Wong hurufe ya ana huruf sahi, ana huruf ilat, ana hamzah. Lah krana hamzah niku kaya-kaya tengah-tengah antaraning huruf sahi karo huruf ilat. Sehat tapi ngantukan. Konroan mesti mumpet ngono niku. Lah kelakuan model kados niki kelakuan hamzah niku. Nggih. Engko nek dene dipek mantu karo wong. Cung, kaya kok bocor. Kok nak wis terang dibenakno ya. Wah, kula sibuk. Kula wonten acara pertemuan kalih rencang. Mesti mo. Soale kelakuan Hamzah. Hati-hati nak golek bojo, aja nganti Hamzah. Nak iso sing huruf sahih tenan ngono lho. Moktal apa meneh? Ora, 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 ora. Moktal yo aja, Hamzah yo. Ojo ana Hamzah mesti engko alasan terus. Cung ngewangi apa ngono wis ilang wis rene. Duwe ilmu ngilang. Iku Hamzah. Perkara iki tak terus ilmu kae guyonan sithik ya. Hamzah. Krana Hamzah niku kaya huruf huruf sahih dia, tapi kaya huruf ilat setengah. Nggih. Mulane coba is'al. Lihatlah hafal kas'alwi. Ono sin mati, sin huruf sahih. Ono hamzah, huruf setengah penyakitan, ngantuan, lemesan, aras-aras tenan. Kowe subuh kok ora jaman apa? Aras-aras tenan. Ora kok lara gak sehat. Tapi aras-aras tenan. Niku hamzah niku. Utawa koncone Hamzah. Lah kaya iki mau Hamzah nih, is'al. Is'al itu, Hamzah itu biasanya sing terjadi pemindahan itu kan nak ono huruf ilat berharokatan. Sebelumnya ada huruf sohi, wajib dipindah kan. Harokatnya huruf ilat dipindah nih huruf sohi. Lah iki duduk huruf ilat dari Hamzah kan duduk huruf ilat. Allah tapi ngelihnya itu serasa didaftar pindah ke yang sini ya kalau kata ngantuan kan jago momennya kan jago jadwal jaga jadwal roan itu paling jagungan sampai kancane malah kancane dengar roan jadi tidak jagungan terus malah rugi loro ya daripada rugi loro sekapol kasih jiki rasa melu roan
rugi siji tok to. Nah dene meluruan malah ganggu kancane to ngejak jagongan ngono kuwi. Wong loro ora kerja kabeh malah rugi. Iki kelakuan Hamzah. Lah niku Hamzah supaya ngoten niku wau. Karena dia seperti huruf ilat, tapi bukan huruf ilat, huruf sahih. Hamzah, harokati Hamzah dipindah ning sin. Is'al niku dipindah ning sin. Jadi ini terjadi iltiqa usakinen. Hamzah mati, lam mati. Hamzah dibuang, tir. Menjadi isal. Setelah menjadi isal, Hamzah yang pertama dibuang sudah tidak dibutuhkan lagi. Karena Hamzah yang di depan itu Hamzah wasal didatangkan untuk supaya membantu jangan terjadi di depan ada huruf sahih yang mati. Lha maca piye nak mati? Ditambahkan Hamzah menjadi is'al. Nah, sekarang Hamzah itu secara dibutuhke jadi sal ngoten to. Jadi niku sama nak eleng is'al karo sal, aku ki dongdonge huruf sahih apa hamzah to? Apa huruf ilat? Nak panunen yo donge ora klebu lah. Ora klebu huruf ilat gitu. Jadi niki kena pelajaran niki nggih. Is'al menjadi sal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadfa hamzi khudh wa mur kulla taqis wa ka sahihi ghairahu sarif wa qis. Ada dua hal yang dibicarakan di sini. Wa hadfa hamzi khudh lan ing buang hamzai lafal khudh wa mur lan mur khudh tu fi'il amar ambillah mur fi'il amar lewatlah kul fi'il amar makanlah la taqis aja mbok kiaske iki samai samai itu sesuatu yang sudah dari take given dari Arab sana ya sudah dari orang Arab kayak gitu kita tirutkan orang Arab yang memiliki bahasa maksudnya napa coba kamu lihat khudh itu asalnya apa? Akhodha ya'khudhu. Amarnya u'khudh. Menurut kaidah di depan, itu ya tinggal dua macam. U'khudh atau u'khudh. Imma hamzahnya kamu tetapkan u'khudh. Wa imma hamzahnya kamu ganti dengan wawu. U'khudh. Mur amara ya'muru u'mur utawa umur kul sangka akala ya'kulu u'kul atau u'kul lah kok kenyataan di dalam bahasa Arab kok do dibuangi hamzah-hamzah do dibuangi. Jadi kul tak, mur tak, kayak gitu itu samai. Karena tidak sesuai kaedah yang umum. Pripun paham ke? Muka-muka orang jadi hamzah. Hamzah ini ngengel-ngengel kayak dikategorikan sahih kok. Ngonyet dikategorikan ilat wong yo ora huruf ilat kuwi hamzah. Ya Allah, mulane ana bina mahmuz. Mungkin kamu pernah bertanya-tanya, ana apa to ana mahmuz barang. Ana dikatakan hamzah itu termasuk huruf sahih. Ya hapus saja tidak usah ada bina mahmuz. Sekarang kamu baru tahu. Oh, jebul ana ne bina mahmuz iku ana gunane nanti dia itu hamzah itu setengah lemes meskipun ora penyakitan setengah lemes nggih ngandu ngoten iki itu hamzah lemes ngoten iki
Ya terus maka sohi gue nak neng kamar di WhatsApp dan kutunggu juga masa aku Hamzah sing jadi karena ngilon masa aku Hamzah gagai kaya gede kok Hamzah mok no ya aku huruf sohi aku ngono maka sohi lan kaya fiil sohi sarif nasrifo sapa sira ghairahu ing selain sohi wakil selan madak nasira. Artinya kita tahu tasrifan lughawi mengisar itu ana pira 14 nggih. Na fa'ala fa'ala fa'alu nasara nasara nasaru ngantek nasartu nasarna wonten pinten 14. Nah, yang fi'il bina yang ghairu sahih iku yo ditasrif 14. Apakah itu bina misal apa bina ajwa, apa bina nakis, apa lafif mafruk, apa lafif makrun, nge? Apalagi yang mahmus, wong setengah sohiyo ya. Tasrifannya tetap 14. Oke, itu iling-ilingin ya. Gana iling. Bujumu nih diyu, satu ketika aku dulu nih gunmu. Alah wong niku bina mahmus, pak. Paling turu nih kok teng kamar. Bina e bina mah mahmus tura turu tura turu. Wong pager duwe rezeki sithik ngono sogah kon kerja. Iku soalnya bojo kula bina mahmus, pak. Ngene ya. Ora bojomu tau ngaji. Asem itu. Aku dibina mahmus ke. Qatam mama rumna minal maqsudi fa'zar hadithas sinni yadal judi patamma temen sempurna apa ma perkara kitab nazoman rumna wis nejo sapa ingsun apa yang saya niatkan untuk mengarang kitab nazom maksud minal maqsudi sange nazom maksud wis sempurna. Masya Allah senengnya kaya ngapain ya. Wong ngarang, angger setutuk nih gini apa jenis kesempurnaan plong rasanya. Fa'zar. Mugi kerso ngapura panjenengan ya Allah. Hadisat ini yang pemuda niki. Kalau tersih nem mungkin angin kula ngarang wonten keliru-keliru nih. Jenengan ngapura gusti. Ya zal judi. Wahai Allah yang maha duweni sifat kelomanan. Lah dengan kelomanannya itu tak suwun, muga-muga aku ana klirune di ngapura dening Gusti Allah. Niku ngoten sing pengarange. Wa ahmadu dan saya memuji. Semua itu pertolongan Allah. Allah ing Gusti Allah. Nek ora ditulung ora bakal kitab nazam maksud bisa selesai. Jadi kamu ngopo-opo alhamdulillah. Untuk bujo irunge pesek alhamdulillah ngono panen mbah rek tang sithik panene tetep alhamdulillah nek momone Allah ora ngersake ora panen di ora arek karo wereng lebar musallian hale nyuwunake rahmat ta'zim ala Muhammadin ing atase jeneng Nabi Muhammad Allahumma salli wa alihi lan keluargane Muhammad wa man lan kanggo wong-wong didongake tala kang gelem maca sapa man ing nggo maksud iki. Pengarang juga mendoakan semua orang yang mau mengaji kepada nggo maksud. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya kan amdi ya kan sa'an ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu wa rahmatullahi wa barakatuh.